Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami channel Family Cerayut. Alhamdulillah guys, hari ini kita dapat jumpa lagi ya. Semoga hari ini jadi hari yang mulia, hari yang berkat, hari yang bahagia buat semua yang berada di mana-mana. Okey guys, sekarang ini Abang Arfan berada di hospital kerana hari ini hari Isnin tanggal 23. Jadi isterinya pagi tadi sakit perut kayaknya di rumah kampung isteri lah. Sakit perut waktu subuhi. Jadi kita pun lihat suasana keadaannya kayaknya lebih kurang jam 12 isterinya enggak boleh tahan. Jadi sekarang ini kita udah di hospital. Wah, di belakang kita itu hospital Sungai Golo. Jadi sekarang ini ada ibu, ada anak, ada ibu mertua dan ada kakaknya di atas. Kerana isteri udah masuk bilik yang orang mau lahir baby. Tapi sekarang ini belum lagi. Kerana tadi waktu masuk tadi jam 12:30, dokternya ngomong baru 6 sen kayaknya. 6 sen. Kerana dia kalau orang udah mau lahir, benar-benar mau lahir, kayaknya 9 sen. Kayaknya begitulah dia ngomong. Jadi sekarang ini belum lagi. Jadi sekarang ini udah jam 2:30. Nggak tahu lagi keadaannya gimana. Nanti kita mau naik ke atas ya, lihat suasana istrinya gimana sekarang ini keadaannya. Semoga istrinya lahir dengan mudah, anaknya selamat dan istri pun selamat. Teman-teman jangan lupa doa juga ya. Semoga teman-teman, doa teman-teman jadi doa yang barokat. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ayo kita naik ke atas. Teman-teman, fikirnya anak Abang Arfan lelaki atau perempuan, boleh komen di bawah ya. Okey, sekarang ini kita udah mau masuk ya. Guys, ini hospital Sungai Golo. Ada moto-moto dalam ini, motonya moto pekerja dalam ini ya. Karena kalau moto-moto orang yang mari nunggu orang sakit, kena di luar, mobil pun sama. Oh, ini tempat orang sakit, kalau tempat orang yang lahirnya di atas itu. Ini hospital Sungai Golo ya. Daerah Sungai Golo. Kerana istrinya lahir, kerana kita kemarin dulu kemarinnya bayar. Jadi lahir sama dokter yang namanya Dr. Suwani kayaknya. Okey guys, sekarang ini kita sudah sampai tingkat yang kedua, jadinya istrinya di dalam tuh guys. Tadi dokternya ngomong udah 7 sen kayaknya, lagi 2 sen lah lebih kurang. Okey, jadi ada ibu. Wow, ibulah orang yang mau menunggu. Ibu deh. Okey, kerana dia dibenarkan satu orang aja ya, Bu. Ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau udah lahir nanti saya pun gile-gile buat giliran ya, kerana 3 hari 4 hari aja. Ibu. Ya, 2-3 hari. Ibu kira perempuan atau lelaki kira-kiranya? Apalah, apa-apa pun janji tak, selamat. Enggak boleh macam yang selamat itu udah penting, mesti kena selamat. Kayaknya perempuan atau lelaki? Lelaki lah. Lelaki ya. Okey teman-teman, nanti kita lihat sama-sama yang ibu ngomong betul atau enggak betul. Mungkin ibunya mau cucu lelaki kerana cucu perempuan udah ada ya. Ya, insyaallah ya. Ya, okey, lagi dinunggu ya. Okey, dan ada ibu mertua lagi nunggu-nunggu juga. Ini barang-barang baby yang kita beli. Ini barang-barangnya dalam bekas baju dan pampers semua udah ada dalam ini. Ini tingkat 2 ya. Tingkat 2 di sini. Ayah guys. Bah. Mana? Tak. Belum. Dok lagi. Apa? Sibuk kerja. Kerja. Gapo? Apa? Paduk melah. Oh, okey. Lagi kerja ya. Bah. Ha. Oi nak tanya abah. Abah sura-sura ya de ko tino. Abah tu tino. Okey. Tak apalah, doa-doa tak deh. Dok le go tu lagi. 7 sen baru. 7 sen. Ya. Doa-doa taklah. Abah ya ada di mamu tu. Okey. Udah bagi tahu deh. Okey. Tak apa. Doa-doa taklah. Ya, okeylah, minta-minta selamatlah. Ya, okey. Okey. Okey, tak apa bah, lagi kerja. Okey ya. Assalamualaikum.
Abah lagi kerja, guys. Kita udah bagi tahu lagi, udah nanya Abasnya, Abasnya ngomong perempuan kayaknya. Oke, okay, nanti kita lihat sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi lagi sibuk ya? Umi, guys. Enggak. Umi. Umi, sekarang ini istri aku lagi di hospital, jadinya aku mau minta doa ya. Umi doa-doa ya. Iya. Namanya siapa? Iya, sekarang ini belum lahir lagi anaknya, tetapi udah ke hospital karena perutnya udah sakit tadinya. Oh, udah ya. Sakit. Ya, Umi, aku mau nanya Umi. Umi kiranya anak aku nih kayaknya perempuan atau lelaki? Kayaknya laki-laki. Laki-laki, oke. Nanti kita lihat sama-sama ya waktu udah lahir ya. Jangan lupa doa ya, Umi. Amin, ya. Umi, terima kasih ya yang bagi uang untuk beli barang untuk baby ya. Sama-sama. Ya. Nanti ada rezeki lagi. Ya. Ya, insya Allah ya, Umami sehat-sehat, murah rezeki ya. Amin. Ya, oke. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, ini seorang Umi yang berada di, udah di mana ya? Aku lupa nanya. Tapi dianya selalu chat sama saya karena dia pernah bagi uang untuk baby jadinya. Terima kasihlah Umi. Oke. Okay. Ini lagi call sama Kakak Safri, manajer Jiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, lagi di syuting di Carvan nih. Oi, lagi di mana? Halo. Iya. Kenapa, Pan? Oh iya, Jirayu. Aku lagi sibuk ya? Hah? Lagi sibuk ya? Oh, lagi untuk syuting. Oh iya ya, oke, mau bagi tahu sekarang ini istrinya udah ke hospital kayaknya. Oh, terus gimana? Sekarang ini udah 7 sin kayaknya, lagi 2 sin. Mau beranak lah kayaknya. Ibu semua ya, udah ada di sini. Kesian, enggak apa-apa lah. Sebenarnya dia pasti sakit kan? Iya, sakit. Tadinya keluar air dari subuh lagi keluar air. Dia tadi jam 5 subuh keluar air, jadi sampai jam 12 baru sekarang ini udah di hospital Sungai Golo. Lagi nunggu nih ibu. Oh ya? Iya. Terus ada 2 sen lagi baru bisa beranak dikasih? Iya. Sekarang ini udah 7 sen. Jadi aku mau bagi kamu, biar kamu tahu, dan aku mau nanya kamu. Kamu kiranya lelaki atau perempuan? Perempuan. Perempuan? Kamu mau perempuan ya? Tapi tidak, feeling aku kurang seperempuan. Oh, ibunya ngomongnya kayak lelaki. Nih. Kamu mau perempuan ya? Iya. Aku juga. Kalau perempuan mau bagi apa barangnya? Ada hadiah tak? Nantilah. Ya, kita dapat digaji dulu. Iya. Sehat tak? Gimana kerjanya? Oke. Alhamdulillah. Oke. Lihat kita ini mana tuh? Hei, tadi aku lihat kamu naik helikopter ya? Ya, ni. Wow, bagus banget. Aku ingin sangat mau naik helikopter. Yalah. Ya. Tak apalah. Ya. Okay. Ya, sehat-sehat ya. Jangan lupa ya. Doa juga ya. Lancar, ya. Doa juga ya buat istri ya. Ya, okey. Tanya, nanya Kakak Safri. Kakak Safri dulu. Mana ya? Kakak Safri ini apa? Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat tak? Alhamdulillah. Ya. Ya, sehat-sehat ya. Anak keluarga di sana sehat semua ya. Ya, sehat-sehat. Aku mau nanya Kakak. Kakak kiranya anak aku perempuan atau lelaki? Oh, perempuan. Perempuan juga. Ayo, sama. Kenapa semua perempuan? Doakan ya, Kak. Perempuan. Doakan ya, semoga istri sama anak selamat ya. Amin. Kapan ya lahirannya? Ya, nanti lebih kurang lagi 2 sen. Sekarang ini udah 7. Oke, ya. Oke. Ya, nanti bagi oke. Nanti saya bagi ya. Ya, nanti saya bagi tahu ya. Ya. Ya, sehat-sehat ya, Kak. Ini lagi nge-vlog ya, Ya. Oke. Sehat-sehat. Ini lagi buat vlog. Oke, ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Nge-vlog ya, nge-vlog. Ya, oke. Oke, guys, ini Kakak Safri sama Jirayu lagi sibuk lah kayaknya, tetapi kayaknya kita mau bagi tahu dan mau nanya mereka. Jadi Jirayu ngomongnya perempuan, Kak Safri pun perempuan juga. Jadi
nanti kita lihat sama-sama. Teman-teman pun kalau mau ngomong perempuan atau lelaki, silakan komen di bawah aja. Nanti kita lihat sama-sama perempuan atau lelaki ya. Okay.